は無敵だ。俺が止める。Halo teman-teman, balik lagi channel gue Simtek. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Oke, kita bahas Dream Collection Akai baru. Akai Dream Collection kedua. Sebelumnya Akai itu DC warna biru, dan itu lumayan GG juga teman-teman. Tackle-nya masih termasuk pemain yang punya tackle paling gede di game ini. Terus sama Levin baru ya, Levin merah. Levin Old Destroyer, attack 20.000, defense 13.000, physical 18.000, forward sama AM. Pak, team skillnya non Japanese WY, all stat plus 15%. Sayangnya ini nggak ada forward sama keeper ya, kayak Natureza ya teman-teman ya, Natureza DC. Main skill Levin Rush, momentum 475 ya. Levin Rush ini shoot Levin yang paling tinggi momentumnya ya. Di bawah Levin Rush ini Ferocious Levin Shot yang dari klub. Dribblenya Levin Turn, tacklenya Aurora Karten ya. Ini hampir mirip ya teman-teman, kayak apa namanya tuh, Levin Mythos ya, hampir mirip ke Levin Mythos. Dia punya skill pasifnya goalkeeper killer 90%, nyaris 100%, gila ya. Ya, nanti kita lihat statusnya teman-teman dari Levinnya. Terus ini Akai baru, evolving defense style, attack 13.000, defense 16.000, physical 13.000, DMDF warna hijau. Ya, ini team skillnya All Japan WY, all stat plus 15%. Main skillnya aggressive intercept ya, nggak ada yang baru teman-teman, skill berlama semua. Ada tackle, ada block. Pasifnya full body stand. Full body stand ya. Jadi bukan statusnya yang di up, tapi momentumnya yang di up 50%. Ya, nggak ada, dua pemain ini nggak ada HA ya ternyata ya. Kirain salah satunya dapat HA ya. Terus buat teman-teman yang mau cari Natureza DC untuk cup segala macam ya, ini saatnya Natureza DC. Oke, terus Kalts ya, Kalts DC untuk ngebus pemain Jerman. Sama Pascal auto intercept untuk ngebus auto intercept pemain Latin Amerika warna biru ya, untuk main Amerika biru nih, mantep. Oke, kita sebelum lihat statusnya, kita bahas dulu yang dua hari ke depan teman-teman ya. Japan National Team Transfer Part 2 sebenarnya statusnya udah keluar ya teman-teman, detail skillnya udah keluar ya, tapi kita tunggu hari lusa ya, hari apa nih, hari Rabu ya berarti teman-teman ya, untuk detailnya ya. Ini Matsu, Morisaki, Izawa sama Misugi. Oke, kita lihat status dari Levinnya sama Akai. Tomea Akai, mana Tomea Akai? Nah, kirain teman-teman Akai baru ini dapat skill ini nih, God defense ya, sama rainbow defense ya. Ternyata masih belum ya, masih belum nongol ya untuk pemain SSR murninya.
Ya, ini kecil ya teman-teman ya. Kecil ya. Tackle-nya 5300, block-nya 5400, intercept 6000. Speed-nya 4300, power 4100, pop tekniknya juga 4800, attack-nya juga 4000-an semua ya. Mungkin sebenarnya ini bagus mungkin ya kalau ini super sub mungkin ya gitu ya. Super sub ya, kayak Naturiza DC ya. 50% gitu kan. Wow, baru mantep. Tapi sayangnya ini full body stand. Jadi memang apa namanya? Boost momentum skill-nya memang gede teman-teman. 50%. Memang 50% ya. Jadi kalau untuk awal itu udah kayak S99 teman-teman ya. Jadi misalkan kayak S1 gitu ya. Bisa 400-an memang. Cuman enggak tahu ya dapat apa enggak ya, efektif apa enggak gue juga enggak tahu ya. Mungkin kita bisa lihat nanti setelah ketemu di lapangan serese apa itu ya Akai baru. Ya gue lebih suka Levin yang baru ini teman-teman. Dribble 8100, passing 8200, shootnya memang kecil 4100, defense-nya kecil ya. Speed-nya 5400, powernya hampir 7000, tekniknya 5800. Ya sekilas kalau kita lihat shootnya, wah shootnya kecil ya. Ya teman-teman bayangin ya, ini 4158, ini ditambah 90% ya. Powernya nih lumayan gede loh teman-teman loh, powernya lumayan gede. Jadi ini bisa nambah jadi sekitar hampir 8000. Ya hampir 8000. Belum ditambah limit break 1000 lah. Jadi totalnya mungkin bisa hampir 9000. 9000 itu ditambah powernya juga naik, itu shootnya bisa 26000-an lah. Gila, 26000 cuy. Jangan main-main loh. Tapi harus colok shoot ini ya teman-teman ya. Kalau bisa sih shoot yang jarak deket ya. Naikin yang Levin Rush. Atau enggak New Levin Shot juga boleh sih sebenarnya. Cuman enggak mungkin segege Levin Rush sama Ferocious Levin Shot. Oke, kita buka Dream Pot. Misaki-kun. Masuk. Misaki-kun Asu. Siapa nih? Kita petir. Oke, kita keteng-keteng dulu teman-teman. Ya ini klub, kalau gue bilang sengaja ya teman-teman ya, buat apa namanya pemancing ya, biar orang gacha ini, karena dikeluarin Naturiza DC ya. Naturiza DC terus Kalt sama Levin sama siapa? Pascal ya. Itu tiga pemain kunci di tiga region yang berbeda ya. Di dua region berbeda. Naturiza DC itu sebenarnya sih umum ya, bisa dipakai di mana aja, di solid, solid apa aja. Kalau Pascal itu Latin Amerika, udah pasti ya. Terus Kals itu kunci di pemain Eropa, Green Europe ya terutama. Wih, oh iyalah SSR ya. Happy banget padahal mah SSR tiket sih. Dance. Siap, dapat Roberto. Kita buka dulu ya tiketnya yang bisa dibuka. Wah, suram ini sepertinya. Sepertinya suram. Kita harus quit dulu. Oke, kita keteng dulu 3 kali. Habis itu kita multi.
Nah kalau teman-teman perhatiin, itu di depan layar gua, apa namanya, di menu utama itu kok bisa ada soda ya, soda 97 ya. Ya gua keteng kemarin-kemarin teman-teman di banner apa itu yang 97 ya. Tau-tau nongol soda ya, lumayan teman-teman buat tambahin solid hijau. Jadi solid hijau gua sekarang kurang satu ya kan. Kurang satu lagi nih biar solid hijaunya 45%. Aduh. Ini nggak menyenangkan ini sepertinya. Ya gue sebenarnya nggak mau gacha teman-teman Dream Collection, cuman apa namanya, karena gue ngeliat ada cults ya, jadi ya pengen coba gue teman-teman ya, pas cult sama ini nih, cult sama Pascal sebenarnya sih. Ya kita coba cults. Ayo dong klap, kasih gua cult, please. Please, 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 please. Please. Aduh. Suram. Tuh pertama mampus. Ah, skip. Aduh, gua enggak dapat cult full nih teman-teman. Gua bolong di cult ya. Cult itu penting banget untuk Green Europe, teman-teman. Sama siapa ya, sama Pascal ini loh. Ayo dong, please. Kasih gua. Jangan kasih gua Akai, please. Yang lain, selain Akai. Nah, the chance. Aduh, burungnya satu lagi. Roberto nih. Roberto! Oh, Misaki-kun. Misaki-kun asu. Ya, tah. Satu dapat Karl sama Pascal udah cukup. Sikat, bro. Pas sekali. Ini klub lagi baik deh sama gue teman-teman. Klub lagi baik. Gila. Kita coba sekali lagi teman-teman. Kita coba sekali lagi. Barangkali gue dapet Levin atau enggak dapet siapa nih, Pascal ya. Ya last pull. Miracle can be happen. Sikat. Ayo dong SSR please. S. Aduh mengerikan ini. Aduh bolong dua, wah udahlah, bye bye. Eh nggak apa-apa teman-teman, gue udah dapat cult. Gue yang paling penting cult ya, karena lagi bener-bener fokus main Green Europe. Yang lain nggak butuh. Oke, segini aja video kali ini teman-teman. Jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.